Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat beraktivitas ya. Semoga diberikan kelancaran dan kesuksesan. Dan kali ini saya beraktivitas kembali di warung sembako ya. Kali ini lumayan terik banget nih, panas banget nih cuacanya. Dan ini lagi kebetulan pembeli sudah pada pulang teman-teman ya. Ini lagi nunggu pembeli lain yang datang ya. Mudah-mudahan segera ada pembeli. Ada bocil nih. Ayah mau beli berapa? Dua. Ada yang beli rinso bom dua. Alhamdulillah ya, ada yang membeli lagi. Apa lagi dek? Udah. 10.000. Pewanginya enggak? Emang gratis. Emang gratis beli. 10.000 ya. Iya. Sabun bom. Rinso. Ini ya, iya. Kantongin dulu lah. Nanti ada yang minta di jalan. Uangnya pas 10.000 ya. Bisa masukin? Bisa. Bisa, ya pinter. Disuruh ibunya ya beli sabun. Iya. Pinter lah, harus bantu ibunya. Makasih. Iya, ya, sama-sama. Si Ade tadi beli rinso bom katanya, padahal bom ya, sabun bom bukan rinso, tapi namanya di warung terbiasa dengan nama-nama itu ya, kita harus peka teman-teman ya. Ada yang mau beli rinso katanya, rinso yang daya. Ada yang mau beli rinso, rinso yang merek Soklin katanya gitu ya teman-teman. Ini barusan si Ade juga ya bilangnya rinso, rinso merek bom. Apa deh? Wah Indut, terasi. Iya, habis pulang belanja teh. Iya, shopping dia, shopping, iya. Berapa terasinya, Neng? 1.000. Terasi 1.000, ada yang beli terasi. Terasi juek ya, dia mah enggak mau yang ABC. Satu aja terasinya. Ambil rapot apa dari mana itu? Ini rapot. Oh, dapat ranking enggak? Dapat. Ranking berapa? Nggak tahu, belum dibuka emang. Ranking satu ya, harus pinter dong. Ini terasinya bau nih ya, terasinya. Gimana ini caranya? Sama apa lagi jajan 1.000? Apa itu? Oh, mate. Jadi uangnya pas ya? Terima kasih. Terasi juek 1.000-an. Lumayan teman-teman di warung itu begitulah ya. Lagi duduk manis ada yang beli 1.000, katanya beli apa gitu ya. Lagi duduk manis lagi ada yang beli permen aja 2 gopeun, cenah gitu ya. Ya alhamdulillah ya teman-teman. Namanya usaha kecil ya gitu deh. 1.000-an, gopeun, 2.000-an gitu ya. Alhamdulillah ya teman-teman. Itu pun rezeki ya, mudah-mudahan dari kecil tuh bisa menjadi besar ya. Dan kali ini saya tuh mau pesan telur teman-teman, tapi belum datang ya. Mudah-mudahan hari ini turun. Kalau kemarin sih naik banget, banyak naiknya ya, sampai 435.000 ya. Mudah-mudahan hari ini turun ya. Nanti kita lihat harga hari ini telur berapa ya. Ini telurnya tinggal berapa butir lagi teman-teman, saya mau tunjukkan nih. Telur saya sisa 2. Tinggal 2 telurnya ya, belum datang. 3, ada 3 nih. Nih habis banget teman-teman, karena kemarin hari Minggu libur ya. Jadi telurnya saya hanya nyetok 1 karena harganya mahal, nggak berani nyetok terlalu banyak ya. Jadi kita menyesuaikan, takutnya turun tiba-tiba ataupun tambah naik lagi ya. Jadi kita pesan hanya 1 ikat saja kemarin. Dan hari ini kita mau pesan lagi tapi belum datang ya. Ini sisa tinggal 3 butir telurnya. Mudah-mudahan jangan sampai kehabisan banget nih. Mudah-mudahan cepat datang telurnya. Selamat beraktivitas teman-teman semuanya ya. Semoga lancar usahanya, yang punya usaha, yang berjualan semoga laris manis. Yang bekerja selamat beraktivitas ya. Tetap semangat semuanya. Sebentar lagi kita menyebut bulan suci Ramadan ya. Kita harus lebih semangat lagi.
Alhamdulillah ada yang beli lagi ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, juga subscribe-nya. Beli apa? Empas teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukuran apa? Apa lagi, Del? Ya. Uangnya pas. Kantongin enggak? Kantongin. Ah, kantongin, ah. Lama banget tangannya. Nih, Adel kerepotan bawa Ciki. Kantongin. Sebentar lagi puasa, enggak boleh jajan siang-siang. Ya. Hari Kamis insya Allah puasa. Mau Adel jajan. Mana adanya? Di rumah ya. Terima kasih. Panas banget. Hawane. Jajan Dede. Jajan apa? Lah, gua kasih ke sana. Di sana. Ya pasti kan gua. Tadi kan